Tidak mengenal Allah itu dasar segala penyimpangan. Orang tenggelam dalam keangkuhan, tenggelam dalam syahwat yang tidak terkendali, semuanya karena hatinya tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam berkomentar tentang kaumnya yang keras kepala dan memusuhi dakwah Nabiullah Nuh, apa kata Nabiullah Nuh? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian memang kaum yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan. Maka menanamkan akidah, mengenalkan Allah, mengenalkan tentang kampung akhirat, bahwa akan ada kehidupan setelah kematian dia. Di sana ada surga, ada neraka. Di sana ada azab, ada nikmat. Di sana ada pelakon-pelakon yang sangat dahsyat sepanjang perjalanan di kampung akhirat. Itu akan menjadi bayangan-bayangan dalam kehidupan dunia, sehingga itu akan mengantarkan kepada kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala.